Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 7. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara terkasih, tema kita hari ini satu tim dengan Tuhan. Injil hari ini menegaskan bahwa ia membutuhkan yang lain untuk pewartaannya. Ia tak segan-segan memanggil orang untuk masuk dalam karya pewartaannya. Mengikutsertakan orang lain berarti mempercayai orang lain akan tugas yang sedang diemban. Yesus memanggil ke-12 rasulnya untuk membantu karya pewartaannya, bukan ahli-ahli Taurat atau para pemimpin yang memiliki jabatan pada waktu itu, melainkan orang-orang sederhana. Ia memanggil para nelayan, pemungut cukai, dan sebagainya. Yesus memberikan kepercayaan kepada orang-orang ini untuk sebuah tugas yang luhur. Yesus memilih 12 rasul untuk menjadi penuai, untuk menjadi gembala. Itu berarti Yesus mau melibatkan mereka dalam kerasulannya. Ini berarti pelayanan tidak hanya akan dilakukan oleh Yesus, tetapi juga oleh para rasulnya. Mereka menjadi partner perutusan Yesus, partner kerja Yesus. Yesus mau mereka menjadi pekerja-pekerja di kebun anggurnya. Yesus mau agar para murid melanjutkan warta dan karya-karyanya di tengah dunia ini. Dengan kata lain, Yesus ingin agar para rasulnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam karya keselamatan. Ibarat membangun sebuah perusahaan, Yesus membangun dasar yang amat kokoh untuk memberdayakan pribadi rasul yang penuh kelemahan. Ia memberikan modal yang menjanjikan dalam berinvestasi, yaitu kepercayaan dan kuasa untuk mengusir roh jahat, melenyapkan penyakit dan segala kelemahan. Tidak hanya kepercayaan dan kuasa yang diberikan, tapi juga garis komando yang jelas, sehingga kepercayaan dan kuasa yang diberikan tetap ada dalam satu kontrol dan tuntunan. Saudara terkasih, sebagai murid Yesus, kita pun diutus untuk mewartakan kabar gembira tentang kerajaan surga. Pewartaan itu menjadi nyata melalui setiap kata dan tindakan dalam hidup kita sehari-hari. Berpegang pada firman Tuhan, dengan bimbingan Roh Kudus, kita mampu menjalankan hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga kehadiran kita semakin mendekatkan sesama kepada Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin.
Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.